semuanya, selamat datang di channel Teknofans. Guys, sekarang ini skuter listrik lipat telah menjamur di masyarakat karena dianggap menjadi alternatif transportasi yang praktis dan mudah digunakan. Skuter listrik lipat juga memungkinkan Anda untuk menghemat ruang penyimpanan, biaya servis, dan juga bensin. Di video kali ini, kami telah merangkum 5 rekomendasi skuter listrik lipat terbaik yang dapat membantu Anda menemukan skuter listrik lipat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi sebelum lanjut, yuk bantu channel ini dulu dengan mengklik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa klik tombol loncengnya, agar kalian bisa terus mendapatkan video-video terbaru dari channel Teknofans. Yang pertama, skuter listrik lipat dari Stara dengan seri M365 Pro. Dapat menempuh jarak hingga 25 km dengan kecepatan maksimal 20-30 km per jam. Skuter listrik lipat ini memiliki 3 pilihan kecepatan. Fitur rem cakram depan dan sistem pengereman regeneratif juga membantu mengisi ulang baterai saat melakukan pengereman. Dilengkapi dengan kickstand dan mudah dilipat, dengan beban maksimal 120 kg dan frame aluminium alloy yang kuat. Skuter ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau, yakni 3 jutaan di marketplace. Untuk spesifikasi lengkap, link pembelian murah dan harga terupdate, kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Kedua, skuter listrik e-bike Smart Balance Wheel Overboard dengan seri KL071. Tinggi stand dapat diatur menjadi 4 pengaturan yang berbeda dan dilengkapi dengan fitur-fitur penting seperti pedal rem tangan dan gas laju di stang. Dengan kecepatan maksimal 15 km per jam, skuter ini dapat menempuh jarak kurang lebih 5 hingga 10 km dengan beban maksimum 70 kg. Dengan harga kisaran Rp3.990.000 di marketplace, produk ini cocok bagi Anda yang mencari kendaraan listrik praktis dan elegan untuk penggunaan sehari-hari. Untuk spesifikasi lengkap, link pembelian murah, dan harga terupdate, kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Ketiga, skuter listrik lipat Kickman dengan seri CX07D. Skuter listrik hemat energi yang mudah disimpan dengan bobot 9,5 kg dan dapat dilipat sehingga mudah disimpan di dalam mobil atau di bawah meja. Dengan daya motor 120 watt dengan kecepatan maksimum 15 km per jam dan jarak tempuh mencapai 9 hingga 12 km dengan waktu pengisian dan waktu pengisian baterai hanya 6 hingga 8 jam. Produk ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau, hanya Rp2.999.000 di marketplace. Untuk spesifikasi lengkap, link pembelian murah dan harga terupdate, kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Keempat, skuter listrik lipat dari Otoped. Dibuat dari bahan aluminium yang ringan, Otoped ini mudah dilipat dan disimpan. Dengan motor power 350 watt, baterai 7800 mAh, dan roda berukuran 8,5 inci, Anda dapat menempuh jarak 30 hingga 40 km per charge. Dijual dengan harga Rp3.900.000 di marketplace, membuat produk ini menjadi pilihan yang ekonomis bagi Anda yang mencari solusi transportasi hemat energi dan ramah lingkungan. Untuk spesifikasi lengkap, link pembelian murah dan harga terupdate, kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi.
terakhir, skuter listrik lipat dari e-skuter. Jarak tempuhnya mencapai 9 sampai 12 km dengan kecepatan maksimum 15 km per jam dengan daya motor 120 watt. Waktu pengisiannya pun tidak memakan waktu lama, hanya berkisar 6 hingga 8 jam. Produk ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau, hanya 3.400 ribuan di marketplace. Untuk spesifikasi lengkap, link pembelian murah dan harga terupdate, kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Nah, itulah 5 rekomendasi skuter listrik lipat terbaik yang bisa Anda pilih. Jika kalian ada rekomendasi skuter listrik lipat terbaik lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.